kami di kuartal 1 2019. Dari sisi penjualan, kamu di kuartal 1 telah mencapai 57 miliar, di mana terjadi kenaikan 80% dari kuartal 1 2018. Kemudian secara pendapatan kami di bawah, di mana membutuhkan 19 miliar. Kalau bersih, kita di atas 11 miliar dari pencapaian kuartal 1 di 2018. Untuk volume penjualan di total di Q1 adalah 351 ribu ton, sedangkan di Q1 2019 meningkat menjadi 411 ribu ton, dan volume produksi untuk tahun 2018 sebesar 307 ribu ton dan meningkat 45%, 1,45 kali di Q1 2019. Kami juga ingin menyampaikan bahwa untuk lebih meningkatkan informasi tentang cadangan kami di area PT Triarya ini pada tahun 2018. Maaf, mungkin di public expose masih tertulis 300. Sorry, di press release tertulis 312, ada salah pengetikan, Pak. Jadi total sebetulnya berubah menjadi 316. Kami melakukan pemboran tambahan cadangan eksplorasi di area tambang Triarya ini, dan dari proses pemboran eksplorasi tersebut, maka Perseroa mendapat tambahan cadangan, di mana total cadangan kami di PT Triarani area Sumatera dari asalnya 257 juta ton sekarang bertambah 59 juta ton menjadi 319 juta ton JORC reserve. 316 ya. Kemudian ini yang mungkin masih ada salah pengetikan Bapak-bapak di press release yang Bapak-bapak terima, di 316 bukan 312. Adapun dengan penambahan tersebut, maka dengan penambahan cadangan PT Triarya ini tersebut, tentunya secara total cadangan perseroan bertambah menjadi 372 ditambah 59 sehingga total cadangan kita adalah 431 juta ton reserve.